dan juga Karin Kota Dumai. Memperingati hari ulang tahun yang ke-51 ini mengadakan turnamen pancing mania, pancing santai di Pantai Bater Alam di Gelar Guntung yang diketuai langsung oleh Abang kami Bang Joko selaku ketua penitia pelaksanaan pancing mania ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemancing, sebelum kita mulai pelepasan ini, ada aturan-aturan yang perlu kita ketahui bersama untuk mengikuti pertandingan mancing pada pagi yang berbahagia ini. Akan langsung dipasangkan atau disambut dan dilepaskan langsung oleh abang kami Bang Joko selaku ketua penitia HUT dari HUT Karim Kota Dumai ini di tahun 2019 di Pantai Batera ini. Kepada Bang Joko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para strike pancing mania, terima kasih kami mengucapkan atas kehadirannya untuk berpartisipasi mengikuti lomba mancing santai di Pantai Wisata Bahtera Alam Guntung. Namun sebelum kita memulai acara ini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Peraturan-peraturan mancing kita junjung sportivitas supaya mancing kita ini dapat berjalan dengan tertib. Baiklah, saya akan bacakan peraturan mancing satu persatu. Peserta hanya boleh menggunakan satu joran, satu pancing. Dua, batas area memancing ditentukan oleh panitia. Yang melanggar akan didiskualifikasi. Yang ketiga, pemenang akan ditentukan dengan berat ikan yang didapat, bukan dari banyak ikan yang didapatkan. Empat, jenis ikan yang tidak termasuk penilaian ikan buntal, ikan beling, dan ikan yupolo. Waktu memancing kita mulai dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ke-6, pembagian hadiah pemenang. Dan ketujuh, untuk para pemancing, ketika air mulai surut, boleh cuman batas bibir air, tidak boleh meranda sampai ke tengah. Jadi itulah peraturan-peraturan yang akan kita patuhi pada pagi hari ini. Untuk hadiah sudah kita siapkan, untuk onda baru nanti pajak-pajak ditangguh oleh pemenang. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kita minta baca doa kepada Pak Nyung, kami persilakan. Madya yang di Pantai Batera, agar acara kita yaitu Lomba Mancing Madya dalam rangka HUT Kadin Kabupaten Dagang Indonesia yang ke-51, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kabayan bagi di jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad, wa tabdilana biha jami'al hajat, wa tutaihuna biha min jami'i syai'at, wa tarpauna biha indakana darajat, wa tuballiguna bi aqsal ghayat, min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana filana wa lihwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawin alayna fi syaqratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal isya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 3 silakan untuk mancing. Selamat kepada nanti kami doa siangan oleh penitia. Sembari berdoa saya datang, silakan Jago untuk menghibur warga Sekota Dubai yang hadir di Pantai Mutiara ini. Silakan Jago. Baik. Selamat datang, kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bahkan abang-abang. Ya, kami doakan kepada para peserta lomba matemania agaknya kira-kira nanti mendapatkan ikan-ikan yang dari yang pop sampai ke nasi. Thank you.
ya, menurut saya sangat bagus, sangat positif kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mempersatukan sesama warga Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan seperti ini hendaknya di hari yang libur ini sering kita laksanakan untuk menjalin silaturahmi ukhuwah sesama manusia, sesama insan, sama warga. Dengan adanya kegiatan seperti ini, ke depan kita bisa sharing, terutama mengenai asap yang sama-sama kita lihat, tidak tentu kemungkinan bisa kita pecahkan bersama di saat mancing mania ini. Saya rasa demikian.
ini kehadiran video dari Bandung yang menuju. Saya ramekan buat Rafika. Ikut andil dalam ikut acara ini dan juga kepada para tim panitia yang telah support melaksanakan acara ini mulai dari persiapan sampai acara penutupan pada sore hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah diberikan kepada teman-teman kepada kita dapat menjadikan suatu ibadah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila pada acara ini kami sebagai panitia ada tutur sapa kami kurang santun kepada para pemancing. Kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang saya ucapkan dari panitia. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlupakan, kami ucapkan selamat datang buat perwakilan Kadin Kota Dumai yaitu Pak Khidir. Selamat datang di Pantai Matra. Mudah-mudahan Pak Khidir mau bersih untuk tahun depan ikut hadir lagi untuk kegiatan Pancing Mania di Pantai Matra ini. Amin. Baik, kita akan umumkan para juara kita, para strike mania kita yang beruntung di Pantai Matra ini. Di pantai tercinta di Kuala Guntung ini, pantai terluas di Kecamatan Merangkampai. Insya Allah maju, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengumumkan dari ranking 10 dulu. Oke, ranking 10. Ya, ranking 10 bersiap-siap. Ranking 10 ataupun juara seru 10 strike mania di tahun 2019 ini atas nama jenis ikan pari berat 2,2 garis atau 2,2 on
atas cabang Junaidi. Ya, Junaidi. Mana dia orangnya? Nomor tiket 2.9. Ya, 2.2 on atas nama Junaidi. Silakan untuk Yosidon. Tua Junaidi mah hari ini Junaidi berat. Oh, Regi 9 ikan pari. Selamat kepada kawan kita Junaidi. Cecok cek. Ikan pari berat 2.3 garis ke depan nomor 167 atas nama Rian. Rian peringkat 9 tahun nomor seri 399 atas nama Sahril. Ya, selamat kepada Sahril dengan kategori ikan 9 berat 3 on nomor tiket 367 atas nama Herman. Berat 3.1 garis atau 3.1 on nomor tiket 350 atas nama Terry. Ya, ikan 9 berat 3.5 garis atau 3.5 on nomor tiket 302 atas nama Saidi. Iya, tadi mana ya? Udah, oke. Peringkat 9 bawah, bantu bawah untuk organisasi bawah wakil dari selamat ya para pemenang. Mungkin akan mendapatkan sebuah mesin cuci. Ya, mesin cuci nomor 3141 ikan 9 berat 3.7 garis atau 3.7 on atas nama Muhammad Azwat. Untuk kandisan dan kusilan dan ketua pengurang dan berat 3.9 garis atau 3.9 on ikan 9 atas nama ikan berukang
Awas pingsan. Mimpi apa dari mana? Ikan pari dengan berat 7,9 garis atau 7,9. Siapa juaranya tuh? Nomor 15 atas nama yaitu perlombaan mancing, dan alhamdulillah rabbil alamin saya mendapatkan peringkat kedua. Ini satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Saya hobi mancing, tapi untuk bisa ikut apa dalam kejuaraan baru di sini, dan alhamdulillah langsung mendapatkan hadiah kedua. Terima kasih untuk panitia. Mungkin ada sambutan sedikit bang dari Kadir Berumai. Ada? Foto bersama dulu mungkin, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Priyono, saya selaku pengurus Kadin di Kota Dumai. Bahwa pada hari ini kita telah selesai melaksanakan lomba mancing untuk Kota Dumai, di mana kita bisa lihat sendiri tadi gimana sambutan masyarakat untuk mengikuti acara ini. Sudah tuh para masyarakat juga sangat antusias untuk menyaksikan acara mancing pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sponsor yang telah membantu pelaksanaan acara ini, terutama Yamaha. Mudah-mudahan semakin jaya Yamaha. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia, anak kelurahan Guntung khususnya, sangat support membantu khususnya acara ini. Selanjutnya kami Kadin ke depan sangat konsen tentang ekonomi kerakyatan. Kami berharap untuk meningkatkan pariwisata pantai untuk di Kota Dumai. Mudah-mudahan Pantai Bahtera Alam ini menjadikan salah satu tujuan para wisatawan lokal untuk bersantai di Pantai Alam Bahtera Guntung, hingga dapat membantu ekonomi masyarakat tempatan. Program Pak dari Kadin nanti selanjutnya? Program Kadin selanjutnya tetap kita konsen ekonomi kerakyatan, itu pesan Ketua Kadin yang kita utamakan. Kemudian Kadin ke depan membuat acara yang lebih meriah lagi dengan support dari teman-teman, dari pihak-pihak perusahaan yang telah membantu kami. Mengucapkan terima kasih terutama juga dari Wilmar, PT Mega Green, PT Bukara, ya, dan juga Yamaha. Itu aja. Saya sudahi. Bila topik wajidah wassalamualaikum.